Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So hari ni anda bersama saya lagi Zuhair ni dari Webbullet Channel. Hari ni aku nak review pot yang terbaru. Barang ni produk Malaysia, bukan produk luar. Memang untuk origin Malaysia. And aku teruja lah nak review pot ni. Sebabnya asyik barang luar kan. Sebelum ni pun ada juga orang Malaysia dah try buat. Tapi performance dia macam orang macam saya terjaga kurang leaking, flavoring memang entahlah. Macam tu kan. Sebab kalau korang pernah beli, korang tahulah macam mana. So lepaslah dia keluar, lepas kaliber dan apa semua tu kan, dah keluar stick-stick yang power ni, baru orang Malaysia dapat dia punya tune macam mana nak buat pot stick. Yang orang cakap dia kaliber killer, RLA killer, smoke and fix killer, semualah asal stick lah, semua dia nak killer lah. So barang ni guys, alright, ini dia Neo One Highlander. So kalau korang nak tahu lebih detail, kita akan dev down, aku akan cerita satu persatu, alright. Let's set it up, let's go. Alright guys, inilah packaging Neo One by Highlander. Dia bagi harapan sekarang ni dekat belah teh nah, dia dah ngoban dah. Umur bawah 8 boleh, tak boleh pakai dah, tak boleh ni. Ha, kau janganlah bagi alasan kau nak bagi ada ke abang lah, atuk kau nak buat trick lah. Tak payah bagi alasan macam tu dah. Ya. Dah basi semua tu. Okey. Kat bahagian depan ni ada tulis Neo One. Gambar device yang bawah ni tulis by Highlander. Bahagian atas pun sama by Highlander. Bahagian pun sama. Bahagian kiri dia, dia punya slogan with Neo One power is everything. Mungkin boleh jadi. Bahagian kanan dia tulis best contender open stick pot 2020. Bahagian belakang dia pun dia dah warning sekali, bawah 18 tak boleh beli. Okay. Yang bawah ni dia tulis production dia lah. Bawah ni lagi Neo One kids specification, size dia aku boleh tengok sini lah, 95, 25, 5, 5 mm, macam tu. Battery capacity 600 mAh, max power dia 13 watt, voltage output 3.7, port capacity 3 mL, cartridge support 0.8 N 1 ohms. Okay, yang bawah ni dia punya include lah, dia bagi power supply, cable USB apa semua lah. Alright, bawah ni code color and barcode. Macam bawah ni dia tulis magenta, maknanya dia warna pink lah ni. Okay, so sekarang ni kita akan unboxing just like sahaja macam biasa. Alright guys, korang akan dapat satu warranty card and simple juga, sekeping je. And korang punya user manual pun simple, sekeping ni ha. Sebabnya majority port stick yang dah dikeluarkan semua ni sistem and dia punya cara pakai yang sama, so orang dah tahu sangat, so dikeluarkan simple je lah. Okay. Satu device korang, aku ambil colour orange sebab colour dia mantul. Yang sebelah ni ada slot, satu cartridge spare 1.0, satu USB cable type C. And tak ada ubat gegat lah guys, pelik. Alright guys, inilah dia punya port. Bahagian depan dia ada button fire Neo One Highlander and dia punya LED. Bahagian belakang aku tak sure ini kod apa, mungkin bukan lucky draw lah, bukan lucky draw ni kalau dia ni. Bahagian kanan dan kiri dia ada airflow and bersize lebih kurang macam Aladdin punya airflow. Dia punya cartridge besar 3 mL, and dia punya base dia macam koko warna merah. Sekali tengok nampak macam cartridge koko tapi bukan, nampak sama tapi bukan dia. Alright, ini rubber plug untuk korang refill korang punya flavor. Dia punya lubang besar juga, muatlah muncung free base ataupun glass drop punya tu, muat. Alright, so cara nak on dia senang, tekan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. And punya button dia tak ada clicking macam Aladdin. Kalau dia kan terasa kan bila tekanan, yang ni tak, dia ketat sikit. Mungkin dia nak buat safety untuk bila tak nak bagi macam mana, tak nak bagi stuck. Kan bila yang jenis button macam tu kan ada cepat stuck semua kan. Okay, ini tak ada ketat. Alright, so kalau keluar kali hijau ni, battery full,
Kalau warna biru dia dah setengah, warna merah dah low macam biasa. And bila korang cas, memang dia terus warna hijau. Bila lampu terpadam, itu menandakan bateri dia dah full. Alright. So bahagian dalam dia ada dua connector pin, ada satu lubang auto draw and magnet kiri kanan. And benda biasa, benda simple macam dekat seat stick yang chassis yang lain. And dia cartridge semua sama and luas, bukan MTL. Right. So aku akan tripod ni macam mana dia punya feel. So aku akan beritahu kat korang macam mana aku punya experience. Alright. Aku akan ceritalah macam mana dia punya feel dia. Boleh dikatakan macam kaliber killer ke tak, alat dia killer ke tak. Alright. Let's check it out. Alright guys, aku akan masuk flavor dalam pot ni. Aku akan rasalah macam mana dia punya feel yang aku bagi tahu experience aku. Macam mana dia boleh dikatakan kaliber killer ataupun alat dia killer tak. Alright. So aku akan masukkan flavor free base. Mochi Strawberry White Chocolate by Tinker. Aku guna free base sekarang ni. Nah, main saat ni STPC yang tak boleh masuk lah. 50mg yang 12 ke atas lah tak boleh. Just 6mg saja aku main. Aku pun tak tahu kenapa. Mungkin dah tak boleh bawa aku MG tinggi kan. Saja. So kita biarkan kejap. Kita biarkan kejap dalam 2 minit macam tu. Diserap. Alright. Alright guys, aku dah masukkan flavor dalam ni. So aku dah biarkan tadi dalam 2 minit bagi dia serap kan. So tekan 5 kali untuk on dia. 2, 3, 4, 5. Oh, fast response juga. Tekan sampai. Alright. So kita try. Memang padu lah. Serius. Serupa macam Aladdin. Dia punya performance, flavoring and MG dia semua rasa lah. Kalau 6MG dia bagi 6MG betul. Kalau 12 dia bagi 12 betul. Dia tak ada tipu punya. Dia boleh auto draw. Boleh tekan button fire. Serupa macam Aladdin dengan Caliban. And performance dia pun mantap. Sebiji macam Aladdin. Aku rasa aku dah berminat dengan ni sebab dia punya design dia lagi nice. Saiz dia pendek sedikit. And cartridge dia besar. Itu yang penting. 3ml besar. Tak adalah sekejap. Kejap IC kan. Kalau dia cartridge dia kecil. 2ml je. Bukan cukup. Masuk free base pun ngam. Kalau saat Nick dengan CPC lagi ngam ni. Kan? Dulu ngam lah. Tak ada hal. So korang boleh try flavor mana yang korang nak dalam ni. So dia akan bagi flavoring and MG yang tepat. Alright. So bagi aku lah. Personally bagi aku memuaskan hati ni performance. Dan aku nak say good job pada orang Malaysia sebab dah hasilkan pot yang sedap macam ni. Kan? Sebab ni sebelum ni ada juga orang Malaysia dah try buat pot tapi tak semantul macam ni lah. Dan ni performance dia memang baik bagi aku berbaloi. Tapi aku tak ada punya masalah leaking apa semua tu sebabnya pot ni pot baru and tak ramai guna lagi kan. Kita dapat lagi isu macam tu. So far bagi aku okey lah. Tak ada feel MTL. Dia luas ya. Aku pusing dengan katis pun tetap dapat feel yang sama. Tetap feel DTL. Dia tak luas, tak sempit. Tengah-tengah lah. Okey-okey lah gitu. So kepada korang yang nak try pot ni, korang nak experience sendiri macam mana feel dia, korang kena beli. Ataupun korang boleh masuk dekat kita punya social media dekat bawah ni. Alright. Korang boleh visit kita punya IG, kita punya Facebook. Yang kita akan up barang-barang yang latest kat situ. Ataupun korang boleh call kita orang sebab kita ada buat postage ke seluruh Malaysia. Yang mana-mana yang dekat dengan E9, korang boleh pergi lihat kita punya webshop. Kita punya main dekat Parui bersebelahan dengan Masjid Parui Jaya, berdekatan dengan Sudin Parui, Dirasah Prima, berdekatan dengan Family Mart,
dekat PD berdekatan dengan MSF Burger berhadapan dengan Muhammad Bank, and dekat Pahau bersebelahan dengan 7E ataupun berhadapan dengan Kiara Mall. Alright, thank you so much guys. Itu sahaja video review aku pada kali ini. So, apa-apa review pot ini aku akan upkan. Setiap pot yang baru aku akan up dekat channel ni. So, korang kena onkan notification. Alright, betul tak? Okay, so itu sahajalah yang aku nak cakap kan. See you on the next video. Thank you so much guys. Ciao.